Halo guys, kembali lagi dengan saya di sini Hachimon Erwan. Ya, kali ini kita akan memainkan game Lego Batman 2 video game. Oke, kita langsung saja mainkan gamenya. Neo game tadi ya. Kenapa jadi milih main Batman Lego the video game? Ya karena ingin mengenang masa lalu aja dulu gitu. Saat SD kalau gak salah ya, main di rental PS2 gitu. Dan mungkin saya agak-agak ingat sedikit ya tentang cara gamenya di sini ya. Oke, kita skip saja. Oke, untuk memainkannya sebetulnya pakai analog di sini. Oke, Batman dan Robin berfungsi special attack press bulat apa circle ya to grab an enemy then circle again to throw or kotak apa ya? Ah, tunggu dah. Oke, kita oke bulat itu oke. Oh, ada darah. Kotak untuk nyerang. Oke, kita langsung saja ya. Kalau nggak salah di game sini kita harus mengumpulkan seluruh koin ini ya. Nah, koin-koin seperti ini untuk bar di atas, ada di atas itulah. Oke, langsung saja. Sebenarnya ada game horror yang mau dimainkan tadi. Tapi entah kenapa tiba-tiba emulatornya rusak sendiri. Nama gamenya apa? Nama gamenya Silent Hill Origins. Tapi ya karena kendala tiba-tiba error itu ya saya jadi bingung. Oke, tekan bulat untuk naiknya. Jadi saya, aduh, salah kan? Udah bentar ya guys. Oke, jadinya saya memutuskan untuk game lain aja dulu. Selain Sword Art Online dulu ya, karena kalian pasti juga boring gitu loh kalau Sword Art Online mulu kan. Kita coba game lain dulu sambil nostalgia. Tuh kan salah. Oke, kita mendapatkan satu tuh. Aduh. Oh, kalau orang-orang itu sepertinya harusnya mati udah itu kalau loncat dari atas itu. Oke, kita hancur-hancurkan untuk mendapatkan koin-koinnya. Oke, ini ada lagi. Oke. Kalau nggak salah, kalau kita tekan agak lamaan kotaknya akan keluar bumerangnya gitu. Kita coba dulu ya. Oh, benar. Tuh kan ada kayak ada yang kelap-kelip jadinya ya. Kalau itemnya itu bisa diserang. Oke. Serang. Duh, agak nge-lag. Agak nge-lag. Aduh. Aneh ya. Saat slot atau online nggak errornya segini gitu loh. Tapi kan tapi saat ngegame yang kini, lagnya gini ya, benar sih ada juga lagnya juga di sana, tapi nggak separah ini gitu, bukan? Tuh, sini kau. Oke, oh ada apa itu? Oh, kirain ada sesuatu. Oke, ini nggak bisa kita apa-apain. Kita hancurin ini dulu, oke. Oh, ini nggak bisa juga ya. Oke, kita coba masuk. Oh, ada apa ini? Oh, kamu ngapain? Oh, saya selamatkan. Oke, ah, ada lagi. Oh, ada tempat rahasia juga ternyata di sana ya. Oke, kita hancurkan lagi. Oke, bisa nih? Apakah bisa? Oke, kita naik. Aduh, agak error ya guys ya. Tak kenapa hari ini ada gimana gitu. Emulatornya tiba-tiba rusak. Terus gak bisa mainin yang game horror. Oh ya, bentar dulu ya. Kalau nggak salah kita bisa berganti tubuh deh. Atau kenapa ya? Segitiga. Oh ya bener, pakai segitiga. Kita menjadi Robin di sini, oke? Kita naik. Nah, kita ambil dulu koinnya ulang ya. Karena koin di sini sangat berarti. Koin aja berarti. Apalagi kamu. Wow. Oke, kita fokus aja ya, gengs. Oke, pas.
kenapa jadi pakai bumerang ya karena nggak bisa juga kita nyerang ke sana gitu loh. Ya gunakanlah bumerang sebaik mungkin ya. Oke, kita jalan ke sini. Oh, ada kostum buat Batman. Apa itu? Seperti bentuk bom. Oke, bentar ya, kita hajar dulu musuh di sini. Ada. Tuh kan ada gimana gitu. Oh, dia malah kabur. Oke, kita berganti jadi Batman dulu. Kita ganti kostum. Oke. Batman kita sudah berubah, kita hajar dulu musuh-musuhnya. Kalau nggak salah ingat ya, Batman yang ini buat menghancurin kayak tuh kayak bom-bom besi itu loh. Karena kita mukul kan nggak bisa, ini kena nggak, kan nggak bisa gitu loh. Ntar dulu, gak usah banyak cincang dulu, kita hajar musuhnya dulu. Oke, mati kak. Wah, mati. Aduh, rada gimana gitu ya gengs ya, maaf ya gamenya ini ya. Oke, kita, nah bener kan? Nah, bener kan? Aduh. Kayak ada musuh, gak kelihatan. Oke, kita hancurin semua-semua sini yang ada besi-besinya. Situ ada lagi. Oke. Oke, kita tekan bulat lagi untuk meledakannya. Oke, untung masih ingat ya. Oke, kita ambil. Kalau kalian suka saya mainin game ini, silahkan tekan like ya dan juga komen ya. Jadi saya tahu seberapa minat kalian menonton game ini. Selain game ini juga, ntar saya coba-coba game-game jadul-jadul ya. Tapi yang ada di, yang bisa dimainkan di emulator ini seperti Metal Slug. Nah, kalian kalau para cowok-cowok yang pernah main di PS pasti tahu Metal Slug itu game seperti apa ya. Oke, kita ambil. Oke, kita ambil. Oh, itu ada yang bisa kita kit. Aduh, bentar. Loh, patah-patah, gengs. Maaf ya, gengs. Oke, kita sudah dapat. Tapi buat apa juga kita ya bawa ini? Buat kemana? Buat kesini. Kita coba ya. Bentar. Saya baru ingat kalau kita nggak bisa nyebur ke lava ini kalau pakai Batman yang ini. Namanya Batman yang bisa ya, kurang tahu lagi, kurang ingat. Kita jalan aja deh ya. Oh, sangat patah-patah geng. Mungkin videonya saya singkat aja ya yang ini ya, bersenjangan juga. Saya mau nyoba lagi Silent Hill-nya apakah bisa atau tidak gitu. Eh, Robin, sinilah. Kamu ngapain di sana? Mau hampir aja salah. Ternyata benar. Oke, jalan. Selain Metal Slug apalagi? Ntar deh, saya coba-coba lihat lagi. Ada juga keinginan saya mainkan game Final Fantasy di CD ya. Tapi ya ntar lah, kita urutkan dulu untuk kebanyakan game yang belum selesai ntar. Oke, kita coba naik di sini. Oh, nggak bisa ke sana ya? Ya udah deh. Mungkin belum waktunya ya. Ntar kita bisa lewat sana itu pakai karakter yang beda-beda. Karakter beda-beda gimana? Ya ntar lah, lihat aja ntar saya jelaskan ulang lagi ya. Kalau kita misalnya udah tamat di cerita ini, kita bisa next chapter lagi gitu loh. Untuk mengunlock karakter-karakter lain. Gak paham? Ya udah, lihat aja ntar lah. Daripada saya kebanyakan cincong. Oke, kita lawan aja dulu. Oke, udah, kita hancurkan lagi, kita kumpulkan semua koinnya sampai bar di atas itu penuh. Buat kita mendapatkan suatu balok yang apa ya, gimana ya jelasinnya, susah juga ya. Kalau kalian yang pernah mainkan ya pasti paham ya, tapi kalau yang nggak pernah mainin ya maaf ya, saya jelaskannya agak gimana gitu. Oke, kita lanjut.
Oke, kita lawan lagi. Oh, aduh, sangat patah-patah. Tuh kan. Patah-patahnya melebihi Sword Art Online kemarin loh. Kita hancurkan ini. Ini kaca apa bisa ya? Oh, nggak bisa. Kaca nggak bisa. Mungkin beda, ganti karakter lagi nanti. Kalau nggak salah pakai Batman yang versi ngehancurin kaca itu apa ya? Sonic apa ya? Lupa saya. Oke, kita... Oh, itu ambil dulu. Hampir saja. Aduh, ada musuh lagi. Ganggu sekali. Oke, kita ambil dulu yang di sini. Oke. Ini game buat santai-santai saya aja dulu ya. Di luar untuk Sword Art Online kan saya harus fokus gitu. Oh, tidak. Baterai saya hampir habis. Ada suara notifnya. Baterai saya mau habis, guys. Jadi kita cepatin aja ya. Aduh. Aduh, patah-patah sekali. Saya tidak suka seperti ini. Oke, kita... Oh, ada musuhnya lagi. Aduh. Ganggu sekali. Oke, kita susun baloknya. Sepertinya ada tulisan R, berarti Robin ya. Oke, benar Robin. Kita berganti tubuh jadi Robin. Lalu kita sup, berubah. Oke, kita menjadi The Technology Suit. Low Robin operate screen change panel, operate screen panel, bla 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 bla, ya gitulah. Pokoknya buat apa itu teknologi, sesuatu yang berbuat teknologi, Robin ini yang mainkannya. Oh, itu ada di ujung sana. Oke, ntar dulu ya. Patah-patah sekali. Saya nggak suka. Mungkin cuman buat satu cerita ini aja dulu ya. Sambil nanti saya coba-coba untuk apa itu, mengedit ulang, mengatur ulang agar nggak seperti ini saat di record ya. Oke, okay. Itu kan benar kan? Oh, kita jadi mobil kecil. Oke, okay, kita ikutin jalurnya. Oh, kita ke sini. Oke, okay, kita ikutin aja koinnya ya. Kita ikutin koinnya aja. Oke, okay, 1, 2, dan 3. Oke, okay. Selesai. Oke, okay, kita coba hancurin aja. Bodoh, kita hancurin. Oh, tuh kan hancur. Aduh, tawon musuh seperti kita. Gimana ini? Ketiga, aduh, kan error kan. Selalu super ya. Oke, hajar, langsung hajar. Oke, selesai. Kita hancurkan ini juga biar dapat koinnya. Oke, sudah. Oke, kita sudah sampai di tempat ini. Ini namanya siapa ya? Stone apa ya? Oh, clay face. Muka tanah liat dong artinya ya. Duh, tuh kan ngejek orang jadi. Kita hajar. Clay tanah liat kan harus salah ya? Lilin kah? Tanah liat deh. Kalau salah tanah liat deh. Oke, kita hancurin dulu. Oh, nggak ada apa-apa nih. Kenapa ini? Kita coba kesini. Oh, itu pakai nomadman itu lagi. Oke, kita dapat. Oke, lengkap. Kita jadi 5/5. Itu apa ya? Saya lupa juga. Oh, akhirnya superhero. Nah, itu kan benar kan? Kumpulin untuk di atas tuh kan ya. Dia berputar-putar. Kalau kita untuk udah penuh ya, kita hajar apapun ya. Kita oke-oke aja udah. Oke, di sana lanjut. Oke, ini sepertinya besi-besi kita pakai bom ya. Oke, kita pakai bomnya dan di sini kita pakai juga ya. Lumayan kalau dapat uang nah gitu. Yuk, ledakan. Mantap. Oke, dia pergi ke sana. Sebelum itu kita lawan dulu anak buahnya ini. Ganggu sekali.
Oke, kita letakin aja udah. Karena kita nggak bisa ngelawan dia dari sana ya. Pakai bumerang pun nggak ada fungsinya tuh kan, nggak bisa kan. Harus pakai bom biar kita hancurkan temennya. Oke, dia jatuh dan kalau salah ingat ini pakai bumerangnya ya. Nah, tuh kan ada di atas itu kan. Tapi sebelum itu kita hancurin ini dulu lah. Kita ngumpulin koinnya lumayan. Oke. Sip. Oke, sudah. Langsung saja kita jatuhkan dia ke dalam kerangkeng. Oke, dan ya, berhasil. Oke, dia jatuh masuk dalam kerangkengnya. Oh, siapa itu? Saya lupa nih. Muka dua kok kalau salah nama dia ya. Aduh, keluar dari bak sampah itu siapa lagi, saya lupa juga. Oke. Cegat. Lari-larian seperti di India. Aduh, itu kan jatuh. Apa itu? Blok apa itu tanda tanya? Apakah kita akan melawan dia nantinya? Mungkin ya. Ah, apa itu? Koin apa itu? Koin merah. Oh, bom. Oh, pelacak. Kirain bom. Oke, keluar blok-blok kargonya. Oke, selesai. Kita lihat. Level complete. Free player unlock. Nah, level free player all itu untuk yang kita coba-coba lagi pakai karakter yang lain. Kalau kita ngikutin story-nya, dia nggak bisa ganti-ganti tubuh ya. Oke, kita mendapatkan dua suit atau baju baru. Kita lihat superhero stories 100% pastinya gitu. Oke, nah itu maksud saya dapatkan blok-blok itu tadi 1:15 ya kalau salah ya. Oke, kita mendapatkan sebanyak 41 koin, lumayan. Oke, mini kitnya 3. Oh, kita dapat 3/10, berarti belum lengkap semua ya. Oke, kita nanti aja dot continue storiesnya. Kita coba lihat the bird cave atau tempat persembunyiannya. Oke, kita save dulu, enter, save. Oke. Oke, langsung saja. Oke, kita coba lihat-lihat dulu ya markasnya. Oke, sampai sini saja ya videonya. Maaf ya kalau ini videonya banyak yang terpotong dan kendala. Jadi kita sambung nanti saja ya Lego Batman-nya ya. Oke, jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan juga komen untuk apakah saya perlu lanjutkan game ini atau tidak. Dan lupa subscribe juga ya, biar saya semakin semangat. Oke, terima kasih telah menonton videonya. See you next video, bye-bye.